Selamat pagi, saudara. Jumpa lagi dalam program Sapa Redaksi On Location. Nah, saudara, pada episode kali ini saya didampingi atau ditemani oleh Pak Iwan Dewantama. Beliau dari Conservation International Indonesia yang ada di Bali, gitu ya, Pak Iwan ya. Nah, saudara, kita pada kesempatan kali ini ingin mengajak bagaimana sih sebetulnya reforestasi yang dilakukan di kawasan Bali, tepatnya mungkin daerah Tulamben dan sekitarnya, yang mana inisiasi yang dilakukan bersama dengan masyarakat setempat oleh Conservation International Indonesia Bali terkait dengan program reforestasi bentang alam Gunung Agung. Jangan kemana-mana, saudara, tetap di Sapa Redaksi On Location. Ayo, Pak Iwan, kita ke sana. Nah, saudara, saya sekarang sedang berada di Pantai Tulamben posisinya, yang dimana kita ketahui bahwa tempat ini menjadi salah satu tempat destinasi wisata bahari yang cukup terkenal di Bali, terutama bagi mereka-mereka yang ingin melakukan snorkeling atau menyelam, karena di tempat ini ada yang menarik ya, Pak Iwan ya? Ya. Ada apa ya, bongkahan kapal perang itu ya, bekas kapal perang yang tenggelam di sana, dan uniknya hanya 20 sampai 25 meter dari bibir pantai kita sudah bisa menyelam sedikit, 5 meter 6 meter sudah bisa menemukan bangkai itu, dan itu menjadi salah satu tempat objek wisata, daya tarik, kemudian ada juga terumbu karang gitu ya. Ya. Nah, Pak Iwan, berawal tadi kita kan ada program forestasi bentangan alam Gunung Agung yang Konservasi Internasional Indonesia boleh dikatakan fokus terhadap hal ini. Apa hubungannya dengan tempat wisata ini, Pak Iwan? Mungkin bisa dibilang. Ya, jadi kita berada di Desa Tulamben dengan potensi baharinya, dan ini menjadi tumpuan ekonomi masyarakat di Desa Tulamben dan banyak juga masyarakat sekitar di Bali, karena ini menjadi destinasi yang sangat terkenal mancanegara. Dan kondisi terumbu karang di sini berdasarkan riset kami ternyata dipengaruhi juga oleh kondisi hutan di Gunung Agung, di bentang alam Gunung Agung. Oh. Sehingga kemudian kami menerapkan pendekatan nyegaru gunung, bagaimana hutan dan laut ini terhubung. Hutan dan laut terhubung karena memang ini dua ekosistem yang untuk di Bali sebagai pulau kecil ini sangat terhubung. Dan ini kaitannya erat sekali dengan filosofi yang kita kenal dengan nyegara gunung. Baik, baik. Jadi, seperti apa sih, Pak, runtut cara berpikirnya? Kok kenapa bisa ketumbu karang? Kok kan hutan-hutan aja, nanam-nanam aja gitu. Gimana, Pak Iwan? Jadi, Bali sebagai pulau kecil, kita punya gunung, dan kita punya laut. Ini kan dihubungkan oleh sungai. Dan pada saat musim hujan, sungai dari hulu itu membawa sedimentasi yang cukup tinggi, membawa lumpur yang kemudian berdampak terhadap ekosistem laut. Oh, jadi sedimentasi itu dari atas turun ke bawah, sampai ke laut. Sehingga kemudian itu menjadi faktor negatif atau menjadi penekan yang membuat terumbu karang itu menjadi tidak sehat. Dan kami berupaya bagaimana, selain kami berupaya juga untuk memperbaiki manajemen di kawasan Tulamben ini, tapi juga kami juga kerja di daerah hulu untuk mengurangi sedimentasi. Dengan bekerja dengan masyarakat di hulu, bagaimana pengelolaan lahan dan hutan itu lebih baik. Iya. Ini kemudian terhubung dengan pengelolaan oleh Desa Tulamben dan Dukuh. Iya. Bagaimana hutan dan terumbu karang ini menjadi satu kesatuan. Nah, Pak Iwan, ini kan berarti CI terhadap para apa ya, pemandu wisata ya, atau pemandu penyelam ini bagaimana hubungannya, Pak? Bisa dijelasin? Kami bekerja dengan hampir bisa dikatakan seluruh komponen masyarakat desa, pemerintah desanya dan masyarakat. Nah, kebetulan juga masyarakat yang sangat terkait dengan sumber daya pesisir di sini ada namanya pemandu wisata selam lokal Tulamben. Jadi mereka yang ingin menjaga terumbu karang ini karena itulah yang membuat mereka bisa hidup dari kegiatan pariwisata.
kurang lebih ada sekitar 70 pemandu wisata di Desa Tulamben. Dan mereka cukup proaktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk melindungi terumbu karang yang ada di sini. Baik. Swastiastu. Wei, Pak Putu. Nah, kenalin, ini Pak Putu, ketua pemandu selam. Halo Pak Putu. Tulamben. Asosiasi. Ketua asosiasinya yang asosiasi tadi. Asosiasi pemandu selam Tulamben. Ya. Wah, sedang apa ini tadi Pak Putu? Lagi mengadakan penyelaman, diving. Diving bersama para wisatawan. Ya. Wah, ini memang. Sudah selesai. Oh gitu ya. Naik. Ya. Setiap hari memang ramai, Pak? Ya, lumayan. Setiap hari memang situasinya seperti ini. Oh gitu ya. Baik-baik. Nah, kita mau ganggu sedikit lah sebentar bersama Kompas TV ya, bersama dengan Pak Iwan juga. Nah, Pak Putu tadi menyatakan memang masyarakat di sini memang sebagian besar hidup dari pengelolaan wisata ini. Gimana Pak? Kita mungkin bisa ya 75% lah masyarakat lokal di sini mengandalkan di pariwisata. Yang ada di laut. Di Laut Tulamben ini ya. Baik itu diving, snorkeling dan lain sebagainya. Oke, saya lihat juga di situ ada restoran, ada souvenir-souvenir. Ini semua dari masyarakat yang mengelola? Ya, itu murni dari masyarakat lokal. Baik, jadi memang memberi manfaat kepada masyarakat di sini ya Pak? Ya, sangat-sangat membantu kita membutuhkan itu. Jadi 75% boleh dikatakan jadi tulang punggung utamanya memang wisata ini ya Pak? Ya, memang. Nah, tadi ini kan ada kabar tadi dinyatakan oleh Pak Iwan bahwa ada terumbu karang. Jadi ini kan menarik. Ada kapal di dalam sana sebetulnya, Pak ya. Ya, ada nilai historinya juga. Ini mereka ini menjadi tempat pariwisata yang salah satu menjadi unggulan juga. Ya. Nah, Pak kan yang setiap hari menyelam, kemudian mengajak para pengunjung, para apa? Wisatawan ya, yang betul ya, domestik maupun yang mancanegara. Nah, itu melihat di dalam selain lewat kapal, tapi kan situ juga ada terumbu karang. Ya. Bapak yang sudah setiap hari menyelam kan. Bagaimana Pak sebetulnya kondisi terumbu karang itu sekarang? Kalau dibandingkan dari sekitar 5 tahunan lah ke belakang, memang ada sedikit perubahan. Yaitu ada kerusakan, itu pasti ada. Karena satu dari mengapa rusak Pak? Alam juga, tapi kebanyakan sih dari orangnya juga. Oh, humannya. Ya, karena kan banyak diver juga yang menyelam. Kadang-kadang dia tidak kepikiran, mah pikirannya sudah dia ingin menjauh, tapi karena keadaan alam, arus dan lain sebagainya, hanya dia bisa tersentuh koral, hanya koral itu bisa patah. Jadi tersenggol gitu ya Pak ya? Ya. Oleh karena jadi bisa jadi karena memang ada arus yang kuat di dalam. Bisa jadi juga karena ketidaktahuan juga mungkin dari para driver ini. Makanya tapi kalau diver yang experience umumnya sudah tahu dia. Wah. Karena itu sudah karena keadaan yang memaksa harus seperti itu. Iya. Makanya perlu dipandu oleh ini tadi ya Pak ya, yang expert bidang itu supaya tidak merusak ini. Ya, betul. Jadi boleh dikatakan dibandingin dengan 5 tahun yang lalu memang kualitas dari terumbu karangnya turun gitu ya. Ini khawatir Pak. Apa kekhawatirannya gimana? Sangat khawatir karena kan kita seperti saya katakan tadi 75% orang lokal mengandalkan laut. Kalau itu kita tidak jaga akan sangat berdampak negatif ke depannya. Apalagi untuk di Liberty. Karena di sana juga kalau kapal kan terbuat dari besi. Agak keropos. Mungkin untuk 10 tahun, 15 tahun ke belakang kemungkinan kalau kapal sudah banyak yang keropos. Dan karangnya juga jatuh, itu yang kita akan pikirkan. Bisa mengurangi jadi bisa objek wisatanya ini juga orang keinginan untuk datang kemari. Kita juga, dan para turis pasti akan berkurang. Baik, dari Pak Iwan sendiri, apa yang diharapkan dengan para pemandu, terutama masyarakat lokal di sini Pak, dengan pendampingan ini Pak, kemitraan ini? Ya, ini Tulamben kan sebenarnya contoh lokal dari kondisi Bali. Karena masyarakatnya sebenarnya sangat tergantung kepada sumber daya alam yang menjadi aset pariwisata. Jadi kita berharap di Tulamben ini juga bisa menjadi contoh bagaimana masyarakat lokal menjaga sumber dayanya. Sehingga sumber daya ini akan tetap menjadi tumpuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sampai jangka panjang. Nah, di depan tadi kita menyebutkan bahwa ini terjadi sedimentasi. Sedimentasi tentunya
jatuh dari atas, dari hulu, Pak Iwan ya. Nah ini menarik, ini kita nanti segmen ini nanti kita akan mencoba kemana? Kita ke hutan mungkin Pak ya? Kita akan melihat di hutan. Melihat apa yang sudah program ini kita lakukan bahwa saudara tidak cuma di sini, ternyata CI juga konsentrasi terutama di forest, di hutannya di sana. Nah, jangan kemana-mana, nanti segmen ini kita akan menuju tetap bersama dengan Pak Iwan. Kita akan menuju ke hutan untuk melihat bagaimana program ini selanjutnya. Matur sukma nggih, Pak Untung nggih. Kami akan lanjut ke sana. Boleh. Mari Pak Iwan, yuk. Selamat, Pak Iwan.